Hai guys, sebelum live video ini pastikan kalian sudah subscribe dan like ya. Please subscribe. Kalau nggak ada yang subscribe, aku pukul ya. Enggak kok, bercanda. Oke, enjoy this video. Terima kasih Ardi udah anterin aku pulang. Lah, ini kan rumahnya Lisa, teman aku pas masih kecil. Jadi selama ini kamu Lisa ya? Kamu benar-benar Lisa kan teman aku? Apa? Jadi kamu Ardi, teman aku pas masih kecil? Iya Lisa, aku teman kamu pas masih kecil. Akhirnya kita ketemu lagi. Akhirnya ya Ardi, setelah sekian lama kita ketemu lagi. Aku kangen banget tahu sama kamu. Lisa, kamu dari dulu sama aja ya, sama-sama cengeng. Ih Ardi, aku tuh nangis gara-gara aku kangen sama kamu. Emangnya kamu gak kangen sama aku? Bruh. Ayo Ardi masuk, pasti mamah kaget deh ngeliat kamu yang sekarang ini. Waalaikumsalam. Lisa udah pulang. Tumben pulangnya sore. Mah, lihat dulu dong ke aku. Lihat nih samping aku ada siapa. Mah, lihat dong. Ada apa sih, Nak? Tunggu ya, Mama lagi masak loh. Bentar lagi masakannya udah jadi kok. A few moments later. Astagfirullah, Lisa. Itu pacar kamu, Nak. Ya ampun, kamu masih kecil loh, udah pacaran aja. Ih, Mama, ini bukan pacar aku. Tapi ini Ardi, teman aku pas masih kecil. Mama inget gak? Masya Allah, Ardi. Kamu tambah ganteng aja dan tinggi. Akhirnya kalian bisa ketemu lagi. Iya tante, alhamdulillah setelah 10 tahun aku bisa ketemu sama Lisa lagi. Ya udah kalau begitu, pasti kalian berdua belum makan kan? Tante masak makanan yang Ardi suka loh pas masih kecil. Wah, masakan tante enak-enak ya dari dulu. Kamu bisa aja, Ardi. Ya udah, kalau enak tambah lagi. Ayo nggak apa-apa, nggak usah malu ya. 2 hours later. Segitu dulu aja ya ceritanya tante. Karena sudah malam, aku izin pulang dulu. Takut dicariin sama mama. Saya udah jam 9 malam aja. Dadah Ardi, hati-hati di jalan ya. Kalau udah sampai rumah jangan lupa kerjain PR-nya. Oke deh. Akhirnya setelah sekian lama aku bisa ketemu sama Ardi. Yeay. Aku kesiangan tahu.
Ardi, ngapain kamu pagi-pagi ke rumah aku? Aku kesini itu pengen berangkat sekolah bareng kamu, Lisa. Oh ya, tadi mamah kamu itu keluar lagi ke pasar. Udah sana kamu mandi, biar badannya nggak bau. Ardi, kamu dari dulu sama aja ya, sama-sama ngeselin. A few moments later. Ardi, ayo kita berangkat. Aku udah siap nih. Berduaan mereka naik motor, bos. Si Lisa ini gak ada rasa kapoknya apa sama aku. Udah aku kunciin juga, masih aja deketin Ardi. Lisa, kamu di sini aja ya, biar aku aja yang ke kantin, oke? Oke deh, terima kasih ya Ardi. Wah, enak nih, lagi gak ada orang, cuma ada aku dan Lisa. Saatnya aku beraksi. Heh, Lisa. Iya, ada apa ya, Angel? Ada apa? Kamu tuh gak ada kapoknya ya? Udah aku kunci juga di gudang sekolah. Masih aja deketin si Ardi. Heh, sadar. Kamu itu jelek. Aku deketin Ardi? Ya jelaslah, Ardi itu teman aku pas masih kecil. Yang seharusnya jauhin Ardi itu kamu, Angel. Apa? Aku yang harus jauhin Ardi? Ya jelas-jelas kamu lah. Mulai sekarang kamu harus jauhin Ardi. Enggak akan aku jauhin Ardi. Berani ya kamu Lisa ngelawan aku? Nih, rasain. Rasain kamu. Ada apa ini? Angel, ada apa ini? Kok kamu mukul-mukul Lisa sih? Kamu ini ya, Angel, udah keterlaluan banget. Angel, sekali lagi kamu deketin Lisa lagi, aku akan bilang ini semuanya ke Beka. Sana, Angel, kamu keluar! Awas ya kalian berdua ini. Kalian pasti akan kena akibatnya. Awas aja ya kalian. Aduh Lisa, kaki kamu itu luka. Sini aku anterin kamu ke UKS ya. Aku gendong kok, nggak apa-apa. Sumpah, Angel itu udah keterlaluan banget Lisa. Dia berani-beraninya mukulin kamu loh. Gak apa-apa kok, aku udah maafin Angel. Keterlaluan banget mereka berdua ini. Berani-beraninya dia marahin aku. Awas aja mereka. Aha, aku punya ide untuk balas dendam untuk mereka.
balasanku ini. Ban motornya Ardi udah aku bocorin. Lisa, kamu yakin bisa jalan? Luka kamu itu masih basah loh. Bisa kok, aku kan kuat. Ayo Lisa naik. Tunggu deh, tunggu sebentar. Ya ampun, ban motor aku dua-duanya kok bocor?